Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tahap-tahap pengelolaan usaha servis handphone. Nah, ini perlu saya bahas di dalam pelatihan online LPK Quantum ini supaya nantinya kawan-kawan para peserta, alumni itu bisa menerapkan ilmu ini, bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan ini di dalam kegiatan sehari-hari dalam mengelola bisnis servisnya. Nah, kawan-kawan, di luar sana sudah tak terhitung lagi tentu bisnis tentang atau kawan orang-orang yang membuka usaha servis handphone. Baik itu mereka yang memang benar-benar ahli dalam perbaikan handphone ataupun yang memang baru memulai. Masih mending baru memulai, bahkan tidak tahu sama sekali tentang servis, tentang jeroan dalaman dari handphone itu nekat karena alasannya punya modal. Punya modal dalam artian di sini mereka punya duit, punya tempat, udah cukup, gas langsung. Tapi pada kenyataan di lapangan tidak sedikit, bukan hanya 1, 2, 10, 20, 30, 40 konter yang saya temui itu baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan tutup, setahun tutup, 2 tahun tutup. Mengapa hal itu terjadi? Karena dalam pengelolaan usaha yang dijalankan tidak dibarengi dengan pengetahuan, terutama di sini pengetahuan tentang pengelolaan usaha yang sedang dijalankan. Begitu. Hari ini saya ditemani kekasih saya. Halo. Mama. Ya. Ditemani Mama. Semangat ini ya. Semangat. Semangat cari duit. Oke. Nah, kawan-kawan, karena saya live ini dari wall, silakan kawan-kawan share kemanapun, ke grup manapun, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak pula nanti orang yang merasakan manfaat dari ilmu yang saya sampaikan. Karena ini ilmu sifatnya umum, maka saya persilahkan ke kawan-kawan untuk men-share sebanyak-banyaknya. Mbak Indah, kawan-kawan peserta, silahkan di-share. Nah, sebagai penyemangat, hari ini saya akan bagi-bagi pulsa. Bagi-bagi pulsa. Yang namanya judulnya bagi-bagi, itu kan berarti enggak satu tuh. Ada beberapa. Beberapanya nanti kita lihat sikon. Saya pengen lihat kawan-kawan semakin banyak share. Ya, semakin banyak share, nanti akan semakin berpeluang untuk mendapatkan pulsa. Yaitu sebesar 25.000 untuk per orangnya. Ya, silahkan yang sudah hadir dibagikan kemanapun, ke grup teknisi handphone, ke counter, grup counter, PBOB, grup jual beli, mobil, rumah, burung, silahkan dibagikan sebanyak-banyak mungkin. Ya, nanti akan ada kategori, ya, akan ada kategori, yaitu saya akan mengundi nama-nama pemirsa, kawan-kawan yang menyaksikan live streaming ini. Jadi saya akan catat, ya, saya akan catat di aplikasi yang namanya Wheel Fortune, ya, itu loh roda keberuntungan itu. Ya, saya akan share di situ, akan ketik nama-nama yang hadir, ya, sambil nanti saya Will apa ya kemarin? Will of walah, ini kok kesini. Oke, sambil masih menunggu kawan-kawan, silakan
wheel spin. Ini saya install wheel spin dulu, udah lama nggak dipakai. Kita akan ketik nanti nama-nama yang hadir, ya, yang menyaksikan. Silahkan absen saja. Jadi syaratnya yang pertama, kawan-kawan harus absen, harus menunjukkan namanya di kolom komentar. Kemudian nanti share sebanyak-banyaknya dan saksikan sampai akhir. Jadi nanti ketentuannya, ketentuan dari giveaway ini, ketika namanya keluar di spin, ya, di waktu diundi, maka dalam waktu 1 sampai 2 menit akan saya tunggu. 2 menit kelamaan, 1 menit ya. Delaynya ini enggak begitu lama. Ya, 1 menit berarti mungkin 2 menit ya dengan waktunya kawan-kawan, dengan waktu delay itu harus sudah hadir. Ya. Sudah harus hadir di live ini. Jadi ketika nanti namanya misalnya Bang John pantau ini ya. Bang John pantau saya ketik namanya, Mbak Indah saya ketik namanya untuk mendapatkan pulsa kan ya. Jadi begitu di spin namanya keluar Bang John, kalau dipanggil dalam waktu 1 atau 2 menit, maka kalau nggak hadir, nggak absen, tidak mencantumkan nomor HP-nya, maka akan hangus. Akan hangus. Oke. Nah, jadi ini nanti akan saya undi. Nah, jadi seperti ini nanti. Wheel of spin. Jadi sambil nunggu nih kawan-kawan, silakan ini. Absen dulu. Ya, silakan absen. Absen dulu. Giveaway, saya bikin dulu. Silahkan di share sebanyak-banyaknya. Nomornya belakangan Bang Adrian. Jadi nanti yang penting hadir dulu saat ini, ya, hadir dulu saat ini. Nanti nomor baru saya minta ketika misalnya namanya keluar dari spin ini, ya. Nah, misalnya ini saya ketik di sini. Yang sudah hadir ada Bang John Pantau dari awal nih ya. John pantau, kemudian oke, selesai. Kemudian ada Bang David butar, ya, Bang David, saya ketik David B gitu ya, biar tidak panjang. Kemudian di bawah Bang David ada Bang Adrian A, oke, ada Bang Abdullah, ya, ada Bang Abdullah sudah hadir juga. Jadi yang absen namanya akan kita undi nanti. Bang Sainal. Ya. Bang Sainal. Wah, ini Bang Sainal ini setia nih. Selalu hadir nih. Bang Kemuning Jaya. Kemuning. Oke. Mbak Indah sebaiknya di sini nih supaya nanti sambil saya live, saya menjelaskan tentang bisnis servis handphone ini, tentang usaha servis tetap bisa memantau kawan-kawan yang sudah hadir. Ya, jadi sore ini niatnya sedekah Bang Komeng. Ya, Bang Komeng sudah hadir juga. Yuk, yang sudah hadir silakan absen supaya nanti namanya bisa diundi. Ya, namanya diundi. Kemudian ada Bang Wisnu. Ya, Bang Wisnu. Kemudian Mama ndak ikut. Lumayan pulsa mak, 25 mak. Nah. Oke. Bang Wisnu sudah bang, sudah saya ketik nih bang. Ya. Oke. Padeh Madura Nenek Cak. Padeh di mana Maduranya ya mungkin. Bang Kotip ini kan Madura nih kan ya. Nah Bang Sena juga Madura nih. Sama-sama. Bang Sainal jangan lupa, saya Oktober pulang kampung, kita makan durian ya. Minta durian saya.
kemarin ditraktir Bang Sainal makan durian. Enggak dingin, no. Oke. Ada Bang Ian. Bang Ian Kontur. Bang Ian K. Oke. Oke ya, sambil Madureh Kaimah, Bang. Madureh Kaimah, apa artinya itu, Bang? Saya bisanya kalau bahasa Madura itu derema kakek cong gitu. Berempah bisanya cuma itu. Ya. Oke, kawan-kawan yang masih belum absen ya, silakan absen dulu. Sambil nanti kawan-kawan tetap mendengarkan paparan dari saya, nanti kita akan undi pula siapa pemenangnya yang akan mendapatkan pulsa ya. Ini saya save dulu. Saya save, oke. Okay. Nah. Misalnya contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ya, ini ala waktu kita waktu itu. Nah, jadi nah, ini contoh, ini baru contoh ya. Dapat Bang Wisnu ini contoh, belum jalan, belum dapat pulsa ya, sabar, satu persatu. Oke, Bang Adrian, Bang Khotib ya, oke, Kang Adi, di saya kok enggak ada tampilan videonya Mbah, wah masalah itu Bang Adi ya, Bang Adi saya ketik Kang Adi ya, Kang Adi, Mbak Ida bisa pegang ini berarti. Bisa pegang ini. Nah, ini saya add lagi Kang Adi. Kang Adi. Oke. Ada Bang Muzan Mizan. Bang Muzan Mizan. Jadi biar saya enggak repot nih. Muzan. Muzan. Oke. Yuk, silakan dibagikan, di-share sebanyak-banyaknya ya kawan-kawan. Kalau tembus hati saya senang melihat angkanya. Nah, ini ada hadiah utama ini. Ada hadiah utama. Apa hadiahnya? Nanti kita lihat saja. Yang penting ada pulsa untuk kawan-kawan, ada beberapa pulsa untuk kawan-kawan sekalian yang sudah menyaksikan. Absen silakan absen. Ya. Berikutnya ini tinggal add ya, plus di bawah situ. Kenapa, sayang? Kamu belum makan? Oh, udah live. Oke. Okay. Oke, okay, saya minum dulu. Kita mulai ya. Baik, kawan-kawan. Sesuai judul yang saya sampaikan, tuh, Bang Rian Ponsel tambah. Baik, jadi materi hari ini mengenai tahap-tahap dalam kita membuat usaha servis handphone. Mungkin, dan saya lihat sudah banyak kawan-kawan yang hadir di sini yang memang sudah membuat usaha servis handphone. Bahkan contoh yang saya lihat dengan mata kepala sendiri seperti Bang Sainal di Anjungan, konternya sudah luar biasa. Ya. Juga jauh sebelum ikut dengan Quantum, beliau sudah bisa. Ya, sudah bisa diperdalam lagi, kemudian insyaallah ya, adalah manfaatnya, saya yakin itu. Kemudian konter semakin besar, berhasil. Nah, tentu setiap pebisnis, setiap pengusaha punya ramuan, punya resep sendiri-sendiri dalam memajukan usahanya. Nah, apa yang saya share di sini adalah ilmu ya, yang memang saya buktikan sendiri.
baik itu saya dapat dari pengalaman ataupun memang saya belajar dari ahlinya. Ya. Saya bisa seperti saat ini, alhamdulillah, walaupun masih dengan segala keadaan, segala kondisi, ya, itu masih belum bisa dikatakan sukses betul, tetapi saya sangat bersyukur bahwa dalam posisi ini seorang Mbah Tommy itu ya sudah bisa juga membantu kawan-kawan, ya, sebagai jalan rezeki lah istilahnya. Paling tidak ada berapa karyawan total? 15 ya, kurang lebih 15 orang. Nah, bisa ya? Bisa, insya Allah. Jadi kawan-kawan pun yang memang baru memulai, yang memang mungkin juga belum, bahkan belum punya apa-apa, itu akan bisa mencapai ya minimal seperti saya lah gitu kan ya. Syukur-syukur lagi bisa jadi big boss nantinya. Wah, seneng lagi saya. Nah, jadi inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya. Silakan kawan-kawan share sekali lagi link dari video ini sambil mendengarkan. Tentu paling tidak nanti ya sambil nunggu-nunggulah. Siapa tahu kok dapat rezeki pulsa. Begitu. Tentu rezeki yang paling besar di sini insya Allah adalah ilmu yang akan saya share. Jadi pertama apa ya? Judulnya pengelolaan usaha servis handphone. Ini judulnya. Saya switch dulu layarnya. Ini. Tentu dalam membuka usaha servis ini tidak serta-merta kita itu langsung begitu ada modal, aduh gas aja buka gitu ya. Enggak. Tentu ada syarat-syarat yang harus kawan-kawan penuhi. Ada syarat-syarat yang harus kawan-kawan penuhi. Apa saja itu syarat-syarat yang harus dipenuhi? Ini saya sambil munculin dulu sebentar. Ini ovale 1, ovale 2, sebentar ya. Biar enggak kosong. Enggak muncul. Apa? Tulisan apa? Ada sih di postingan saya ada. Seharusnya ini saya balik. Seharusnya. Kecilkan lagi deh. Kecil aja di sini. Oke, ya, enggak apa-apa ya. Arahnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, tidaklah hanya cukup dengan memiliki uang, sejumlah uang, lantas bisnis langsung bisa diciptakan. Enggak. Bagi kita, haruslah melewati tahap-tahap. Ini bagi kita loh ya, ini orang awam. Beda dengan sultan. Ya. Kalau sultan enggak usah diceritain. Namanya sultan, punya uang ya, punya kekayaan, buka bisnis, buka cepret, bangkrut urusan nomor 18, buka lagi yang lain.
Jadi enggak ada masalah. Ini untuk orang-orang awam seperti yang saya lakukan. Tentu sekali lagi saya tekankan, kondisi ini akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang tidak terbatas. Dia bisnis apapun, bikin usaha apapun, no problem. Gitu. Nah, oke. Okay. Baik ya. Jadi dalam mengelola usaha servis handphone, satu, ada beberapa yang harus kita persiapkan. Yang paling pertama yaitu ilmunya. Ilmu. Jadi bisnis apapun, melakukan apapun sebenarnya, kalaulah sukses, berhasil, itu hanya keberuntungan. Karena apa? Kita try and error. Tetapi kalau kita sudah memiliki ilmunya, memiliki caranya, maka dalam membuat usaha ini, insya Allah jauh lebih mudah dan bisa dipastikan kemungkinan berhasilnya sangat tinggi. Kecuali takdir yang berkata lain. Ini yang ingin saya tekankan kepada kawan-kawan. Miliki ilmu bisnisnya dulu. Kita, ya kawan-kawan di sini, para peserta training baik online ataupun offline, sudah punya ilmu paling tidak. Ilmu apa? Ilmu servis handphone. Jangan ilmu dobol yang dipakai. Kalau ilmu dobol ya, endingnya nanti ngenes. Tahu ilmu dobol ya? Ilmu bohong, ilmu ketidakjujuran. Itu beda ceritanya. Mungkin di awal bisa sukses, bisa naik, bisa seolah-olah berhasil. Tapi pada kenyataannya akan hancur pastinya. Jadi ilmu di sini nih, yaitu ilmu bisnis, ilmu dagang. Nah, ilmu bisnis. Nah, atau ilmu dagang. Karena apa? Nanti di lapangan ketika kita dalam berbisnis ini tetap ada jual beli. Kita ini ya, usaha servis handphone ini jual beli termasuknya. Jadi kalau dalam dimensi syariat agama Islam itu ada tiga dimensi. Tiga dimensi, ada tiga aspek yang memang kita sebagai muslim itu mau tidak mau seharusnya. Ya wajib boleh dikatakan seperti itu. Untuk menguasai tiga hal ini, kalau memang mau sukses. Tidak mau sukses ya urusan. Dimensi yang pertama, ya sebenarnya ya, ini nanti yang salah satunya yang kita tekankan, dimensi yang ketiga. Yang pertama ada dimensi akhlak. Ya, ini yang akan mengatur hubungan kita dengan manusia lain, dengan Allah, ya kan ya. Ya nanti, kalau saya bukan ustaz gitu ya, bukan penceramah agama gitu, bukan, enggak begitu paham. Tapi saya pernah dengar bahwa memang ada tiga dimensi itu tadi. Yang paling pertama yaitu dimensi akhlak. Dari sebuah syariat itu ditopang oleh tiga hal tadi. Pertama, dimensi akhlak. Yang kedua, dimensi adab. Jadi akhlak itu yang mengatur kita dengan Tuhan, mengatur ibadah kita, mengatur sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian ada dimensi adab, ya, tata krama istilahnya. Kemudian ada dimensi yang ketiga yaitu dimensi dalam kita berhubungan dengan sesama makhluk, terutama dalam hal bisnis, dalam jual beli. Nah, ini yang disebut dimensi muamalah. Dimensi muamalah. Jadi ada tiga dimensi itu. Nah, kawan-kawan, bagi usaha yang kita jalankan ini, poin nomor satu yaitu ilmu bisnis, ilmu muamalahnya, ini yang harus kita tekankan. Jangan sampai kita tidak paham akad-akad jual beli yang kita lakukan. Karena salah sedikit saja nantinya, ya salah sedikit saja, bukan jatuhnya halal, tetapi masuknya malah haram. Pertama, salah satunya dalam kita menyiapkan modal, ya.
Jadi di sini yang poin nomor 2 yaitu modal. Ini tetap ada kaitannya dengan poin nomor 1. Dari mana modal ini kita dapatkan? Nah, ini yang banyak menjerumuskan kita sebagai pengusaha atau pebisnis pemula. Dulu saya berpikir ketika ingin memulai usaha gampang. Yang penting aku jujur, bisa dipercaya orang, sudah gas. Ternyata enggak cukup. Itu memang bagian dari modal juga, kejujuran itu. Tapi enggak cukup hanya kejujuran. Kita harus tahu modal yang kita dapatkan nanti begitu kita bekerja sama dengan orang lain, ya. Apakah akad yang kita lakukan ini apakah hutang piutang ataukah jual beli? Nah, ini yang harus jelas. Kalaulah itu akad hutang piutang, maka apa yang kita pinjam, terutama yang berbentuk 6 barang ribawi, itu harus dikembalikan sejumlah yang kita pinjam tersebut. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada alasan, wah, ya kan ucapan terima kasih. Dia udah bantu saya minjamin emas nih, 1 kilo kemarin mau buka konter. Dia pinjamin emasnya sekilo. Segimana sekilo? Segini. Ada yang segini ya? Sekilo gini. Emas ada ya? Yang panjang itu yang di anu challenge itu. Oh, 1 kilo panjang loh. Panjang. Ya. Mbak Indah misalnya, Mbak, wahai sayangku, pinjamin dong aku emas 1 kilo. Ya, masa diambil sendiri? Jangan yang encer loh ya. Padahal kamu sampai hari ini tidak mengeluarkan emas toh? Kangelan. Nah, jadi tadi modal yang kita pakai untuk membuka usaha itu harus jelas akadnya tadi, ya. Jadi kalau misalnya ada 6 barang ribawi yang kita gunakan, itu tidak boleh ada tambahan. Ya, kalau itu akadnya hutang. Ya. Pinjam meminjam kan ya. Nah, khususnya 6 barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, biji-bijian, kemudian garam, ya. Kurma salah satunya. Jadi gandum, apa tadi, emas, perak, gandum, kurma, biji-bijian, garam. 6 barang ribawi. Boleh dicek lagi nanti di Google atau tanya ustadznya masing-masing ya. 6 barang tersebut ketika kita akadnya hutang, tidak boleh ada kelebihan dalam pengembalian apapun akadnya itu. Ya. Pinjam emas 1 kilo tahun ini ya. 100 tahun lagi ya emas 100 tetap 1 kilo yang kita kembalikan. Tidak boleh ada tambahan. Begitu. Nah, inilah yang ingin saya tekankan. Karena ilmu modal di sini merupakan pondasi kita dalam melangkah selanjutnya untuk mengembangkan bisnis yang kita lakukan. Jangan kawan-kawan sepelekan mengenai hal ini. Nah, ada Bang Hardian ya juga ya. Ada Bang Hardian baru buka servis. Nanti coba kita bahas satu persatu bagaimana. Saya juga baru satu, mungkin kurang lebih ya Bang Hardian ya. Saya buka WBO sale itu di Pasar Metese itu tanggal 30 September. Ah ya. 30 apa 31 September? Agustus. 31 kayaknya, 31 Agustus kemarin. Kita buka WBO. Ya, hari Rabu betul, 31 Agustus. Nanti alhamdulillah kawan-kawan, cukup menggembirakan hasilnya. Nah, ini karena saya selain apa ya, uji coba gitu ya. Saya koar-koar gini-gini ngomong tentang pengelolaan bisnis, ternyata Mbak Tommy punya bisnis enggak? Kan gitu. Sudah terbukti enggak ngomong kayak gini gitu.
Dan insya Allah ya, saya menyampaikan materi ini merupakan pengalaman pribadi. Jadi melihat sejarah 20 tahun yang lalu saya mulai bisnis misalnya ya, apa yang membuat bisnis tersebut bangkrut, tutup, rugi, gulung tikar gitu kan, bisa kita jadikan pelajaran sehingga tidak dilakukan di kemudian hari. Nah, WBO yang saya jalankan termasuk ini Magic. Magic ini usaha udah cukup lama sebenarnya, tapi sepinya luar biasa kemarin-kemarin. Kenapa? Karena tidak diterapkan. Jarkoni. Ya, apa? Jarkoni itu? Iso ngajari. Ya, iso ngajari, ora iso ngelakoni. Artinya apa? Bisa mengajarkan kepada orang lain tapi tidak bisa menerapkan ke dalam kehidupannya. Nah, ini semoga dengan materi ini kawan-kawan bisa menyimak dan bisa menerapkan nantinya. Oke, jadi harus dikoreksi lagi Bang Hardian dan kawan-kawan lain yang menyaksikan video ini. Tanya di diri kita, ilmu bisnisku udah benar gak sih ya? Ketika aku berhutang dengan orang, sudah jelas belum akadnya? Jelas mbah, wong akadnya hutang gitu kan. Hutang tapi nanti misalnya hutang 1 juta kembalikan 1.100.000 gitu. Ah, ini parah. Gitu. Nah, di awal saya berpikir ya, begitu saya bekerja sama dengan orang lain, yang penting kita ikhlas, suka sama suka, senang sama senang, dia punya uang 10 juta, nanti bulan berikutnya ya. Jadi akadnya investasi, judulnya investasi nih. Nanti di bulan berikutnya, bulan pertama saja terhitung 30 hari dari uang tersebut saya cairkan, dia kasih modal, dia sudah dapat tuh 10% dari jumlah uangnya. Nah, akad seperti ini kawan-kawan, ya, akad konvensional, akad dari zaman leluhur kita dulu gitu kan ya, akad riba. Kenapa riba? Bukan dari baru-baru ini aja, dari zaman Rasulullah saja sudah terjadi, dari zaman nenek moyang Adam hitungannya, istilahnya lah gitu ya, sudah ada. Sehingga apa? Islam datang ya, keluarlah Al-Baqarah 275, dijelaskan siapa saja yang berhutang ya, siapa saja yang terjerat riba dan ayat-ayat seterusnya itu dijelaskan sehingga menjadi sebagai tuntunan. Jadi kalau berhutang ya, berhutang dalam riba itu ada 4 yang kena. Ada yang punya uang, ada yang berhutang, kemudian ada saksinya, ada yang mencatatnya. Gitu. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah, ilmu inilah yang harus kita miliki. Jadi harus tahu, koreksi lagi. Misalnya sekarang sudah terlanjur buka, pinjam dari KUR, koreksi lagi. Ya. Kalau memang sudah mau lunas, jangan diperpanjang. Ya. Sudah mau lunas, jangan diperpanjang. Tetapi ketika kawan mau mulai, hindari berhutang dengan cara riba. Kalaupun mau hutang ya carilah saudara, bapak, mertua, bapak kandung, ya keluarga intinya, yang mau membantu kita meminjamkan harta mereka tanpa adanya tambahan. Kalaupun nanti mereka tidak mau minjem, boleh ada alternatifnya. Jadi Islam itu sangat sangat mudah, ada solusinya, yaitu dengan cara syirkah, kerjasama, bersyarikat ya. Jadi ngumpul ya. Oh, iparnya punya uang 10 juta, kita punya kemampuan ya kan, akad syirkah, bagi untung bagi rugi. Kawan-kawan bisa dalami lagi, saya enggak begitu paham, bukan enggak begitu paham, tidak bisa menjelaskan dengan detail definisi bahkan pengelompokan-pengelompokan dari syirkah tersebut. Saya tuh kurang begitu lihai, lancar lah. Boleh kawan-kawan cari. Jadi bagaimana misalnya hukumnya kalau saya punya keahlian, ada orang lain punya modal usaha, modal duit, kemudian bekerja bersama-sama. Nah, ini solusi dari hutang. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ketika mau
Bisnis kuncinya apa? Uang. Nggak ada uang, gadaikan BPKB, gadaikan sertifikat, gadaikan istri, harga diri, ya kan? Nggak begitu. Jadi ada solusinya, yaitu dengan cara syirkah. Saya di sini yang bisnis saya yang kedua lah hitungannya. Yang pertama tentu bisnis saya yaitu MQ Cell ya. MQ Cell alhamdulillah sudah cukup mapan lah, bisa menghidupi diri sendiri, tidak berhutang lagi dan sebagainya, bahkan bisa membantu bisnis saya yang lain gitu kan ya. Nah, begitu usaha saya kedua saya pisahkan Quantum Telecommunication ini, saya tahu saya belum punya modal berupa uang. Ya qadarullah ditemukan oleh Allah dengan Pak Wawan. Ayah Wawan ya. Ditemukan dengan beliau, dia punya tempat di Jalan Bina Remaja. Mas, tempat saya ini nganggur. Ditempati. Nanti kita bagi aja berapalah dapatnya, nanti saya sekian persen. Bahkan boleh dikatakan waktu itu dipaksa ya. Dipaksa kita. Ayo tinggalkan zona nyaman. Pak gimana ya, masih nih bertele-tele saya masih waktu itu masih kekeh untuk tetap di MQ Cell. Ya alhamdulillah dilapangkan pikiran, saya ajak Mbak Indah rembukan, Mbak Indah setuju, Mbak Indah juga pindah tempat tinggal ke daerah Banyumanik sini. Ya kita bangun usaha baru dengan cara apa? Modal tempatnya itu dari Pak Wawan. Hasilnya bagi hasil sekian persen. Nah untuk bagi hasilnya ini kesepakatan kawan-kawan. Tidak ada patokan khusus, oh yang punya modal atau punya rumah sekian persen wajib, itu enggak ada. Kesepakatan, kelegaan dari hati kita masing-masing. Nah jadi sekali lagi, dalam memulai bisnis ini haruslah ada ilmunya, termasuk ilmu cari modal tadi ya. Jangan sampai berhutang, terutama dengan hutang dengan akad riba ya, ke bank, rentenir, bukan bank, bukan rentenir, teman sendiri, saudara sendiri, tapi apa, akad yang dilakukan adalah akad hutang piutang yang tadi menimbulkan tambahan. Jadi riba itu kan definisinya secara harfiah ya, secara istilah kata-kata itu tambahan. Gitu. Ada tambahan waktu pengembalian. Tambahan itu tidak hanya berupa jumlah dari apa yang dipinjam, termasuk jasa lo ya. Saya misalnya pinjam uang sama Mbak Indah 10 juta. Nah, Mbak Indah pinjamlah, kasih pinjam ke saya. Kasih pinjam. Dikembalikan juga 10 juta. Ya, bulan depan, setahun ke depan gitu kan dikembalikan. Tapi karena saya sungkan ya. Saya sungkan dengan Mbak Indah, akhirnya apa? Nanti kalau pas saya dari luar kota gitu, dari Jogja misalnya, saya bawakan bolu kukus Jogja, cap tugu. Spesial buat Mbak Indah. Gitu kan? Saya bawakan bakpia patok. Nah, bakpia patok, bolu kukus tadi, kalau memang hal itu sudah saya biasa saya lakukan sebelum saya berutang dengan Mbak Indah, no problem. Merupakan suatu kebiasaan. Tetapi ketika mungkin sebelumnya saya ya enggak pernah tuh ngoleh-ngolehi. Wong kenal aja enggak gitu kan ya. Kenalnya aja dikenalin sama orang. Nah, ketika saya punya hutang ke Mbak Indah, lalu setelah punya hutang itu nanti apa-apa saya kasih. Dalam hati kecil kita pasti, wah ini biar dia baik, biar nanti utangnya enggak ditagih gitu kan ya. Parah, tambah parah. Maka hal semacam itu dilarang oleh agama kita. Dilarang, karena bukan menjadi suatu kebiasaan menambahi. Tadi bawa oleh-oleh karena punya utang. Coba kalau enggak punya utang, mungkin ngapain bawain Mbak Indah? Tetangga misalnya, wong dia masak enak aja, potong ayam banyak-banyak enggak pernah dikasih. Ya kan? Jadi
Kalau bukan kebiasaan, maka itu tetap masuk ke kategori riba. Oke? Nah, jadi ilmu bisnisnya tadi, ilmu dagangnya, ilmu muamalahnya, ya, itu harus kita pelajari. Ya sepintas-sepintas aja, enggak harus muamalah ya, muamalah. Nah, jadi modal itu tidaklah harus sama dengan uang. Nah ini tanda pagar, berarti bukan ya, modal tidak harus selalu berupa uang. Jadi ketika saya pindah, contohnya tadi ke Banyumanik dari daerah Gayam Sari, ya, yang disediakan bukan uang, tetapi tempat. Tempat ini kalau sewa 150 juta satu tahunnya di kawasan ini. Paling-paling murah ya, kalau sebesar ini 100 juta. Paling murah, gak bakalan. Uang ruko kecil aja di sebelah sana, itu 75 juta kok. Ini dua lantai, kamarnya berapa? Satu, dua, tiga, di atas empat ya. Tujuh kamar. Bisa dipakai oleh peserta-peserta training teknisi offline. Ya, yang tatap muka datang, kita punya kamar banyak. Makanya kita free-kan untuk kelas offline ini, kawan-kawan dari luar kota silakan datang. Dapurnya ada, kulkas ada, rice cooker ada. Enggak usah bayar listrik lagi kan. Jadi kalau fasilitas kawan-kawan yang pengen upgrade ke kelas offline di LPK Quantum ini, ya silakan datang di sini, hanya bayar biaya kursus saja. Untuk fasilitas kita sediakan, nah, tidak termasuk makan. Kalaupun makan mau seadanya, gratis juga ya. Gratis juga disiapkan Mbak Indah. Beras, ya, sudah dibelikan telur, apa semua di sana, Indomie. Nah nanti kalau pengen yang makan yang agak-agak enak, ya beli sendiri, tambahin uang, gitu kan ya. Jadi simple. Nah kembali lagi ke sini, jadi modal itu untuk mensiasatinya. Contoh seperti tempat, kita bisa minta bantu atau bekerja sama dengan orang-orang yang punya tempat. Terus bagaimana Mbak? Kan harus beli etalase, beli peralatan servis, sama. Solusinya jangan hutang uang, terutama apalagi ke lembaga ribawi. Banyak kok orang-orang yang punya uang, kita ajak nih, kita ajarkan dulu. Sini, kalau tadi saya minjam uang 10 juta ke Mbak Indah, mau beli spare apa alat-alat misalnya komputer, blower dan lain sebagainya. Saya tinggal tempuh ke Mbak Indah. Yang sayang, aku butuh beli blower nih, mikroskop, komputer, total 10 juta. Begitu Mbak Indah mau ngasih uangnya, jangan. Jangan mau. Gini loh yang, supaya nanti halal akadnya, kita kerjasama aja. Atau kita akadnya jual beli biar putus. Kan kita belum punya hubungan resmi nih gitu kan. Baru kenal nih. Kita akadnya jual beli aja. Jual beli. Barang misalnya tadi di total harganya 10 juta. Ya. Harganya 10 juta. Sudah dibelikan. Nah itu yang dibeli Mbak Indah itu 10 juta. Nanti Mbak Indah jual ke saya enggak 10 juta. Sebenarnya akan mirip nanti jatuh-jatuhnya, bahkan kalau memang mengikuti suku bunga, mengikuti margin pokok dalam hutang piutang itu, nanti jatuhnya sama pun tidak ada masalah. Tetapi akadnya yang berbeda. Kalau tadi di awal, misalnya saya pinjam 10 juta, Mbak Indah mensyaratkan sebulan itu 10%. Berarti kalau saya bayar dalam 1 tahun atau 10 bulan aja deh, dalam 10 bulan itu jadinya berapa? Jadinya 100% loh. Kita harus mencicil pokoknya. Ya. Plus bunganya tadi 2 juta sebulan selama 10 bulan 20 juta jadinya. Bukan masalah tingginya bunga, bukan masalah tingginya margin tadi, tetapi masalah akadnya. Karena yang tadi dipinjam ke Mbak Indah adalah uang 10 juta. Coba kita ubah menjadi jual beli dengan Mbak Indah. Mbak Indah beli peralatan tadi total 10 juta. Saya belilah misalnya, anggap kata sama. Ya, anggap kata sama keuntungan yang diambil oleh Mbak Indah. Maka
Mbak Indah jual membuat akad dengan saya, silakan ini Mbah, tak jual ke Mbak Tommy harganya 20 juta, mau enggak? Boleh dicicil sebulan 2 juta. Jatuhnya sama, tetapi akadnya berbeda. Yang satu hutang piutang, yang satu jual beli. Nah, yang satunya haram, yang satunya halal. Ini yang harus kawan-kawan perhatikan, paling tidak itu. Jadi bagaimana kita dalam membangun sebuah usaha itu, di awal bisnis kita itu kita pondasi, kita bangun pondasinya dengan modal yang halal. Sehingga apa? Kalau kita katakan bahwa dalam sebuah bisnis itu ada input, ya, ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Ini kurang lebih sama dengan proses charging, ya. Okay. Inputnya ini apa? Inputnya ini modal. Prosesnya ini adalah bisnis. Ya. Outputnya keuntungan. Modal ini haruslah kita dapat dengan cara yang halal. Maka prosesnya kalau kita lakukan dengan halal, outputnya juga akan menjadi halal. Ini yang harus kawan-kawan camkan betul. Waduh Mbah, aku udah terlanjur pinjem KUR pakai BPKB motor 20 juta Mbah dapatnya. Kalau BPKB itu satu di tempat lain paling 5 juta, 2 10 juta, di KUR BRI Mbah murah Mbah. 6% setahun. 0,5. Ya, setengah. Setengah persen kan ya. 6% setahun berarti sebulannya 0,5%. 0,5%. Murah banget, Mbah. Seberapa besar pun, seberapa kecil pun ya, tambahan dari akad hutang tadi, maka hukumnya tetap sama. Hukumnya tetap sama. Haram. Ini yang haram. Jadi ketika modalnya haram, walaupun proses yang kita lakukan halal, ya, kita jujur nih, kita amanah nih mengerjakan tugas-tugas dari konsumen, servisan-servisannya. Maka karena hasil modalnya tadi haram, hasilnya juga haram. Jangan sampai terjadi di bisnis kita. Nah, inilah kawan-kawan, pondasi yang benar-benar harus kawan-kawan camkan, kawan-kawan miliki. Nah, ketika kita memang belum mampu untuk mendirikan sebuah bisnis, kita udah punya ilmunya nih, tapi kita pengen usaha. Nah, usahanya tadi butuh tempat, kata Mbak Tommy gitu kan. Enggak masalah, saya tidak pernah menekankan kawan-kawan begitu buka bisnis servis handphone, usaha servis handphone, harus di ruko, dua lantai, harus di mall. Enggak, dari kamar pribadi pun itu boleh kawan-kawan lakukan. Dari kamar kos pun, kawan-kawan yang merantau di Jakarta itu banyak loh peserta Quantum ini. Yang bisnisnya cuma apa? Jual gorengan, jual bakso, luar biasa. Dari kamar kos Bang, saya bilang, enggak apa-apa. Yang penting listriknya kuat untuk blower. Kalau enggak kuat pakai blower yang besar, pakai yang portable. Nah, jadi jangan sampai kita menanggung suatu beban. Ya, ilmu yang kedua ya, selain bisnisnya tadi, ada konsep ya. Tentu di awal bisnis itu boleh dikatakan babat alas ya. Babat alas, buka hutan, buka lahan. Hasil yang kita dapatkan dari buka lahan itu tidak bisa diprediksi. Kalaulah memang itu bagus, ya alhamdulillah. Tetapi kebanyakan yang namanya usaha baru buka, saya ini enggak 1, 2, 3 kali, 4, 5 kali, enggak, udah belasan kali yang namanya buka bisnis, buka usaha. Ya. Enggak ada tuh yang langsung boom. Ya. Tentu diawali prosesnya. Ya, perkenalan dulu dengan masyarakat dan sebagainya, kan begitu ya.
Begitu. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada kawan-kawan, modal uang itu bisa kita siasati dengan cara sirkah. Nah, akibat apa ini kita tahu? Karena kita punya ilmunya. Karena kalau kita tidak punya ilmunya, ya, tidak punya uang, tidak punya modal, tidak punya tempat, BPKB nganggur, masukin ke KUR, ke BRI. Ya, sebut aja deh namanya, terserahlah orang BRI, mau marah-marah lah. Jadi termasuk apa jenis-jenisnya yang lain, mau koperasi kayak Bank 4, BNI 47 kayak Bank Titel, Bank Plecit dan sebagainya. Saya sudah pernah kawan-kawan, ya, sudah capek itu. Belasan tahun juga bisnis di Semarang, bahkan di total lah ya, termasuk di Semarang dan sebelum-sebelumnya, kehancuran bisnis saya nggak ada lain, pondasinya yang haram. Nah, terus Mbah, kalau ini kan baru buka nih, saya terlanjur ngambil KUR, ngambil KTA, punya kartu kredit, gimana Mbah? Hentikan, itu tahap pertamanya. Hentikan, lah nggak bisa dong Mbah, hentikan cicilan kan nggak mungkin. Ya. Kalau memang kawan-kawan bilang nggak mungkin dihentikan, oke. Okay. Karena dihentikan ini akan ada efek tentu, bisa sita, bisa macam-macam. Tetapi hal itu bisa disiasati kembali. Ya. Yang penting apa? Kita hentikan secara niat dulu. Bagaimana menghentikan proses riba yang sudah berjalan dengan niat tadi? Yaitu dengan mentaubati. Ya Allah, aku salah nih. Gitu. Akui kesalahan kita kepada Allah dengan cara istighfar, sayyidul istighfar, ya, segala macam ritual-ritual keagamaan, bukan ritual dukun loh ya, ritual keagamaan menurut kepercayaan kita, ya kalau kita kan muslim ya, kita taubat, taubatan nasuha, sholat taubat, minta ampun kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, walaupun sedang kita lakukan, itu saya alami sendiri kawan-kawan. Saya masih banyak ribanya waktu itu, ratusan juta, hampir satu ember. Ya. Tetapi ketika saya melakukan, ya berkat petunjuk dari kawan-kawan yang mendukung proses hijrah istilahnya ya, proses saya pindah dari keyakinan bahwa kalau ndak hutang ndak punya, itu kan hijrah otak itu. Kalau ndak utang nanti ya ndak bisa punya usaha, kalau ndak utang nanti ndak kredit ndak punya mobil, ndak punya motor dan lain sebagainya. Kalau tidak hutang nanti tidak bisa bayar utang lainnya gitu kan ya. Nah, ketika otak saya berhijrah, ya, berubah ya, dari ilmu, dari pengetahuan yang saya coba pelajari, mulai nih mindsetnya. Oh iya ya. Jadi aku salah. Akui kesalahan kita. Banyak daripada kita yang makan mungkin bangga. Karena tadi ketidaktahuannya, taunya ya bank itu halal, taunya itu enggak ada masalah kalau kita pinjam suka sama suka lalu memberikan kelebihan terhadap pinjaman tersebut, enggak ada masalah gitu. Karena enggak tahu, ya sudah. Saya yakin Allah juga memaklumi walaupun tadi hukumnya tetap jalan ya. Kawan-kawan bisa lihat, dia tahu, tidak tahu, faham, tidak faham tentang riba. Ketika dia menjalankan, maka suatu saat, lihat, perusahaannya yang besar. Kawan-kawan kira, pengusaha-pengusaha yang kabur ke luar negeri itu, permasalahannya apa? Puncanya, awal-awalnya, permulaannya adalah riba. Jadi kalau mau dikupas panjang nih cerita-cerita yang sudah kabur-kabur dari Indonesia, pengusaha-pengusaha ya, sejenis kewan-kewan itu tuh, kewan-kewan yang menggonggong. Oke, nah baik. Jadi permasalahan kita, pondasi dalam menyiapkan pondasi bisnis haruslah betul-betul kita siapkan dengan menyiapkan ilmu. Belajar dulu lah, ikut kajian. Banyak kok ya.
yang menyelenggarakan kajian tentang fikih muamalah ini. Di Google banyak, kalau di Google, di YouTube ya. Di YouTube itu ada Amni Nur Baitz, ada Effendi Tarmizi ya. Tarmizi Effendi Puanu itu. Ya, ustad-ustad itu kan ya. Atau carilah tentang riba, tentang syirkah gitu, ketik aja insya Allah di Google sudah ada, sudah banyak. Lebih sah, lebih afdol lagi tentu berguru ke orang yang langsung ahlinya, tatap muka. Tanyakan apa yang kita keluhkan, apa yang ingin kita ketahui lah, tanyakan langsung. Itu jauh lebih afdol. Baik, kawan-kawan sekalian, jadi ini yang pertama mengenai modal. Jadi inputnya, mengenai inputnya. Ini saya naikkan ke atas karena ini bagiannya. Kemudian ya, tadi input sudah ilmu dan modal itu inputnya. Kemudian dalam prosesnya. Ya, tiga ya. Yang ketiga yaitu prosesnya. Indah. Boleh enggak kawan-kawan disapa dulu? Saya tak ke belakang sebentar. 2 menit. Ya, biar enggak kosong. Hah? Sebentar aja. Selingat-selingat ya. Sebentar ya kawan-kawan, saya tak ke belakang. Oke, maaf ya, sekian menit. Mbak Indah lagi gigi soalnya. Jadi kita lanjut. Dalam pengelolaan usaha servis, tadi harus ada ilmu, ada modalnya juga ya. Ya, apapun yang ingin kita hadirkan di sana, baik tempat, peralatan, ya, bisa kita syirkahkan. Bahkan akadnya jangan sampai hutang. Ya, ini boleh saya tambahkan di sini, solusi akad, solusi menghindari hutang yaitu dengan akad jual beli, biar jelas nih, akad jual beli kemudian dicicil. Ini akan beda dengan hutang yang dicicil dengan jual beli yang dicicil. Ini yang harus kawan-kawan perhatikan. Oke, kawan-kawan yang sudah tadi absen, nanti ketika bagian akhir ini saya bagikan pulsa, jika dalam waktu 1 sampai 2 menit, 2 menit lah, 2 menit paling lama, tidak hadir, maka saya anggap batal. Saya anggap gak jadi ya. Kita ganti dengan pemenang yang lain. Nanti namanya dihapus dari will tadi, dari putaran keberuntungan tadi, kemudian kita putar kembali. Baik, nah yang ketiga ini
yaitu setelah kita berhasil buka konter, buka usaha servis di pasar, di rumah, dimanapun lah kita mendirikan usaha ini, maka dalam prosesnya ini yang perlu kita perhatikan. Yang paling penting selain dari proses kegiatan kita, yaitu memperbaiki handphone orang, ilmunya makin harus kita kita upgrade, yang harus diperhatikan adalah proses kita dalam memasarkan. Nah, di sini yaitu proses pemasarannya. Ada tiga aspek sebenarnya, ada tiga aspek yang harus kita kuasai. Tetapi di kesempatan hari ini, karena saya yakin kalau saya jelaskan ketiga-tiganya ini tidak cukup. Yang pertama adalah proses administrasi. Proses administrasi. Yang kedua adalah proses keuangan. Yang ketiga adalah proses pemasaran. Ini yang harus kita perhatikan. Untuk administrasi dan keuangan sebenarnya ada materi sendiri, ya. Ada materi sendiri nanti. Mudah-mudahan sempat juga di lain hari saya sampaikan di dalam kelas ini, ya. Nah, yang saya ingin tekankan dalam kesempatan hari ini yaitu mengenai proses pemasaran. Jadi Bang Agus Ardiansah, coba di WA kasih linknya. Dia periode 44 apa 43 dia, 44 kayaknya, Bang Agus Ardiansah. Ini kemarin dia yang request, ya. Sudah ada ilmu, sudah ada modal, sudah ada tempat, modal didapat dari yang halal bukan hutang. Insya Allah diberikan kesabaran untuk babat alas pembukaan. Betul. Tetapi prosesnya juga harus benar, Bang. Ya. Jadi jangan hanya bertumpu di poin 1 dan 2 saja. Ya. Kawan-kawan juga harus melakukan administrasi, pencatatan. Ya. Harus ada pencatatan minimal. Kita bikin nota, buatkan nota manual ke konsumen, kemudian dari nota itu kita pindahkan ke jurnal, ya. Dari jurnal itu nanti kita bisa tahu, bisa kontrol, oh hari ini dapat berapa servisan, punya siapa saja, rusaknya apa, emailnya berapa, dan sebagainya. Jadi bisa ada riwayat, ada pencatatan administrasi ini, pencatatan. Kemudian ada keuangan. Uangnya harus betul-betul kita pisahkan, mana uang pribadi kita sebagai karyawan, jadi kita sebagai pengelola, pemilik usaha, sebagai karyawan juga, di poin karyawannya kita harus gajian, kita harus punya upah. Upah ini yang akan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, ya. Upah itu yang akan kita gunakan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, saya lupa tadi baliknya. Oke, nah jadi dipisahkan ini antara keuangan pribadi dengan usaha. Jangan sampai digabung, kuncinya di situ. Saya akan jelaskan dulu lebih jauh, ya. Yang akan saya jelaskan yaitu poin pemasaran. Ini yang paling penting. Tadi saya katakan pisahkan antara keuangan pribadi dan usaha. Kita sebagai pemilik usaha juga sekaligus memborong. CS-nya juga akan kerja sendiri, kan, ya. Nah, walaupun kita kerja sendiri, haruslah disisihkan gaji kita berapa. Misalnya kita hitung sebagai seorang teknisi aja, ya. Karena rangkap dengan CS melayani orang, kita gaji diri kita 50% dari bersih garapan, bukan bersih keseluruhan, ya. Dari bersih garapan, misalnya ganti LCD untungnya 200.000. Nah, kita gaji diri kita sendiri itu 50%-nya 100. Sisihkan yang 100 tadi masuk ke toko, masuk ke usaha. Nah, dipisahkan, jangan sampai digabung, jangan sampai dipakai juga.
Nanti di total keseluruhannya, oh kita gajinya sekian, 2 juta, 3 juta sebulan. Nah, bisnis kita, toko kita, my toko, ya, my sell, ya, harus ada keuntungan juga. Nah, disitulah nanti hasil keuntungan atau net profit itu yang akan kita gunakan, ya, setelah dikurangi, ya, net profit itu setelah dikurangi pengeluaran, ya, kurangi listrik, beli alat, beli bahan dan lain sebagainya, bersihnya, barulah net profit dari usaha kita. Itu kita kumpul-kumpulkan, situ yang nantinya kita gunakan untuk membangun bisnis kita menjadi jauh lebih besar. Nah, ini penting. Ya, keuangan yang tertib, yang enggak semerawut, yang enggak asal pakai. Enggak ada uang ya sudah berhenti, enggak usah makan kan gitu. Jadi jangan pakai uang usaha. Tapi kan enggak mungkin begitu ya. Atau boleh nih, ketika misalnya uang pribadi kita sudah habis, padahal lagi kosong. Atau enggak ada modal buat beli SCD, pinjam nih uang usaha. Pinjam misalnya 500 ribu, pinjam pakai kalau memang ada. Berapapun yang kita pinjam, nanti ketika handphone sudah diambil, kita balikin modalnya. Nanti baru kita bagi hasil bersihnya tadi. Dari ganti LCD, ganti modal LCD 200, kita ke konsumen 400. Nah, 200 tadi dikembalikan ke toko, ke usaha kita. 200 kan keuntungan. Keuntungan ini masih harus dibagi lagi antara kita sebagai seorang teknisi dengan toko. 50-50 misalnya. Ya, toko 100, kita 100. Ya sudah, kita nikmati yang 100. Jadi modal usaha kita enggak hilang, bahkan bertambah dengan keuntungan toko tadi, kita juga terpenuhi kebutuhannya. Ini yang paling penting. Model begini kawan-kawan, tidak serta-merta pinter. Habis saya sampaikan begini, tidak lantas kita nanti langsung bisa nerapkan. Saya tidak terlalu berharap seperti itu kepada kawan-kawan. Asal kawan-kawan camkan saja, simak saja, ya perhatikan saja materi ini. Ini proses kawan-kawan. Penerapannya lambat laun, pelan-pelan, enggak bisa sakdet saknyet. Apalagi kawan-kawan mungkin sudah terlanjur menerapkan proses, ya uang toko ya uangku. Mau nonton, mau makan bakso, mau bawa istri jalan-jalan, mau ngedet, ya, belikan pacarnya pulsa, pakai uang toko, ya bangkrut. Bukan hanya tidak berkembang, tapi bangkrut. Itu. Jadi jangan salahkan, oh sepi gitu ya. Ada banyak cara, termasuk dengan adanya pemisahan keuangan pribadi dengan uang usaha, kawan-kawan bisa melakukan pemasaran dengan maksimal. Ini Mbak Indah saya ajak masuk ke kelas begini ya, mendengarkan biar juga paham. Ya. Kenapa? Kalau pemasaran tentu nanti juga akan membutuhkan modal. Nah, modal untuk pemasaran ini selain mungkin dari modal utama tadi, selain dari modal utama tadi bisa juga dari keuntungan usaha, ya, dari keuntungan usaha yang kita lakukan. Nah, pemasaran seperti apa yang harus kita lakukan? Kawan-kawan, saat ini, ya, dari dulu sampai sekarang pun sebenarnya ada dua jenis pemasaran yang memang dilakukan oleh para pebisnis pengelola usaha. Yang pertama yaitu secara offline. Secara langsung. Ya, secara langsung. Apa aja pemasaran secara offline ini? Nanti tentu ada secara online. Jadi, saya bolak-balik tekankan ke Mbak Indah, ke tim-tim saya yang ada di sini. 20 tahun, hampir ya. Enggak, kalau yang Qcell itu 2008 berarti. Ya. 2008 saya di Semarang, sampai 2022. 2018 10 tahun, 14 tahun. Ya. 14 tahun proses. 14 tahun saya melakukan bisnis
menjalankan usaha, ya, sudah puas tentu saya melihat perkembangan bisnis service di Semarang ini. Ya. Jadi saya bisa menyimpulkan, kita bahkan bisa melihat ada atau tidak benar atau salah apa yang saya sampaikan ini, bahwa sejaya apapun, sebesar apapun perusahaannya, ya, untuk yang komersil, ya, yang konsumsi orang ramai lah, konsumsi masyarakat banyak, yang menyangkut hak hidup orang banyak hitungannya, itu bisnis apapun yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum, tidak ada satupun, saya lihat tidak ada satupun yang tidak melakukan pemasaran. Contoh kita tahu seberapa besar yang namanya apa, Jarum, perusahaan rokok. Sampai hari ini mereka masih beriklan online, ya kan. Kemudian kalau kita lihat bank aja tetap masih melakukan pemasaran, ya, baik offline ataupun online. Nah, saya sampaikan dulu yang pertama, offline itu seperti apa sih? Ya, yang pertama, interface apa? Interface usaha. Interface counter. Yang dimaksud interface counter ini adalah tatapan atau pandangan yang bisa dilihat oleh konsumen kita dalam perihal usaha yang sedang kita jalankan. Kita punya bisnis counter, tentulah orang melihat counter kita itu harus seperti sebuah counter. Jangan ketika lewat di depan counter kita, dia pikir counter kita ini kopi pangku. Tahu kopi pangku? Warung kopi remang-remang yang bisa mangku cewek itu loh. Kalau di Pontianak banyak itu. Ya. Di kampung sih enggak, di kota-kota yang sedang-sedang gitu ya. Nah, itu kopi pangku banyak. Sambil ngopi sambil mangku. Iya. Enggak juga sih sebenarnya. Ya tergantung kesepakatan. Nah, itu bahasan lain lah ya. Bahasan lain. Nanti dikira saya pengalaman pula. Walaupun benar pengalaman. Enggak pernah saya. Pengalaman melihatnya. Nah, jadi interface tampilan. Nah, tampilan usaha. Tampilan tempat usaha. Ini lebih tepatnya ini, tampilan tempat usaha. Haruslah kita buat untuk mencirikan, memberikan tanda-tanda tentang bisnis yang kita jalankan. Tadi saya bandingkan antara counter dengan kopi pangku. Kopi ke pangku itu kan lampunya remang-remang, enggak banyak orang lihat. Kafe-kafe mojok itu tah. Ya. Kalau di Pontianak itu di Jalan 28 Oktober itu jagung bakar istilahnya. Ya. Kalau di ada banyak lah pokoknya ya. Di kota-kota lain pun saya pikir ada. Kalau di Demak itu Lingkar. Nah, Lingkar Demak. Ya, wah, itu kan banyak banget toh. Ya, kamu sok enggak ya, tahu kan? Mampir. Nah, gitu kan. Jadi harus bedakan. Maksud saya seperti itu, bukan cerita tentang itu yang ditekankan, tapi tampilannya kita bayangkan. Ya. Orang enggak akan tahu kalau kita terima servis itu kalau kita tidak tunjukkan. Paling tidak ada etalase. Kan kopi pangku enggak ada etalasenya. Ya paling ya etalase sembako untuk ngalangi itu kan ya. Harus dibedakan. Jadi itu yang pertama, ya, tampilannya. Ini merupakan cara kita memasarkan. Kita akan tahu bahwa oh itu bank BCA. Kenapa? Ada logo BCA, kemudian lobi yang rapi. Ya, kalau kita lihat dari luar, kawan-kawan lihatlah bank-bank. Mencirikan bank pada umumnya. Indomaret, Alfamaret, Superindo, Indogrosir, apalagi Giant, Lotemat. Mereka mencirikan swalayan enggak? Mencirikan swalayan.
Ya, dagangannya dilihatkan, pintunya kaca semua. Mana ada ya Indomaret hanya pintu masuknya saja. Ya, lucu ya. Nah, jadi displaynya, jadi tampilan tempat usaha kita harus menandakan bahwa kita ini tempat servis handphone. Jadi jangan sampai orang berpikir malah kita tadi, wah warung-warung remang-remang ini kan ya. Gitu. Ini yang paling penting, display atau tempat tampilan tempat usaha kita. Lampunya harus terang. Nih, kawan-kawan lihat ya. Kayak magic sekarang. Beda magic bulan lalu. Nah, pendapatannya jauh lebih beda. Kemarin-kemarin Mas Afif lihat sendiri. Hancur ya. Sehari 100 belum tentu ada. Bahkan zonk. Karena tidak dibarengi dengan model pemasarannya, interface-nya. Orang enggak tahu magic ini tempat servis. Kenapa Mbak Tommy? Mbak Tommy kok baru-baru sekarang menerapkan? Ya, aku pikirnya juga kayak gitu, Pak. Malah kemarin kayak tukang pijat. Ya, tempat pijat kayaknya ya kali. Tempatnya kan magic. Heeh. Ya. Yeah. Dari kata-katanya kan magic. Ketok magic mungkin malah. Mungkin bisa jadi. Iya. Nah, jadi itu tadi, Bang. Ya. Saya sudah menyampaikan materi baik secara offline ataupun online tentang counter ini ya, gitu. Jadi tentang counter ini. Mana sih Hendro? Jadi kawan-kawan harus Mas Afid ngelihat di awal saya hanya counter apa adanya seperti itu magic. Sekarang saya ubah semua tampilannya. Masih kurang nih. Masih kurang. Spanduk namanya, ya. Jadi yang di depan dikasih rantek misalnya, atau satu bidang lebar itu di yang terang ya, oh, bukan 1,5 meter lagi, full, 4 meter itu, 4 meter harusnya full, baik berupa rantek tulisan LED itu ataupun pakai spanduk yang terang neon box, seharusnya seperti itu. Belum, sabar dulu satu persatu. Ini untuk mensiasati modal. Nah, jadi enggak usah orang lain. Ya, peserta di sini melihat, wah ini benar enggak konternya? Ini konter apa bukan ini gitu kan ya. Nah, jadi kawan-kawan, tampilan display tempat usaha ini betul-betul harus maksimal sehingga orang tahu bisnis kita ini ya memang servis gitu. Oke, didukung dengan MMT ya. Di sini saya tulis ya, dengan dukungan plang MMT ya, neon box ya, neon box atau rantex neon box ya. Nah, ini kemudian tadi saya katakan lampu pencahayaan, jangan pelit-pelit. Malam waktu kita bisnis malam itu cuma sekian jam. Ya, 3 jam dari jam 6. Ya, atau setengah 6 lah. Setengah 6 sampai jam ya, enggak sampai jam 10. Di sini sampai jam 9 kan? Jam 9 udah tutup. 3 jam saja. 3 jam saja. Sudah beda. Nih. Kita lihat. 2 hari ini ya. Dalam 2 hari ini. Ya, dalam minggu-minggu ini. Pemasukannya sudah sangat beda, luar biasa. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan memandang remeh cara pemasaran offline. Apalagi ini yang bisa kita lakukan, memasang rantex di pinggir jalan, ya, spanduk-spanduk kecil, ya, yang ditempel, diikat di tiang listrik. Ini harus kawan-kawan bikin. Nanti akan saya share Bang Hardian pemasukannya ya. Ini kita lihat nih setelah direnovasi istilahnya magic ini dengan sebelumnya. Tapi saya boleh sampaikan ke kawan-kawan sekalian. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih di tahun 2019 sebelum pandemi,
Saya itu diminta untuk memperbaiki, merenovasi bisnis servis handphone teman saya, Mas Agus namanya, di Klaten sana, Langgam Seluler. Ya, Langgam Seluler. Jadi saat itu, saat saya masuk, omsetnya dengan 4 teknisi, 2 CS, itu kurang lebih 14 juta satu bulan. Ngenes. Kotor. Belum gaji, belum segalanya. Kotor. 14 juta. Ya kecil banget. Kalau kita ambil margin 20% aja paling sekitar enggak ada 3 juta. Enggak ada 3 juta. Nah, jadi saya sanggupi. 1 bulan 3 hari sebelum deal tanggalnya, tanggal 1 April itu kalau enggak salah. 1 April 2019 sebelum itu tanggal 25 apa 26 saya survei dulu. Saya lihat kondisinya, saya lihat konternya, saya wawancarai orang-orangnya. Kemudian saya bikin formula, ini yang harus saya ambil langkah-langkah. Ya termasuk apa yang saya sampaikan kepada kawan-kawan ini. Interface atau tampilan tempat usaha, MMT-nya, diperbaiki mas. Kawan-kawan, kita ini spesialis kalau bisa. Jangan dicampur aduk. Tetapi kalau memang terlanjur campur aduk, no problem. Tinggal bisnis mana yang mau kita kuatkan, mau kita tampilkan kepada konsumen. Ya, kalau bisnis servisnya, ya servis yang betul-betul kita tulis. Kalaupun kita ada aksesoris, ada jual pulsa, ada jual data, no problem, itu ngikut. Nah, langkah pertama yang saya lakukan dalam merehab, merenovasi Langgam itu dengan mengubah MMT-nya. MMT-nya luar biasa besar. Lebar tokonya itu kalau tidak salah 10 meter. Cukup lebar ya. Lebar. Nah, MMT-nya saya suruh ubah. Ini yang 10 meter yang ada ini, kan besar tuh. Tulisannya itu seperti rumah makan. Pecel lele, bawal goreng, bawal bakar, indomie rebus, indomie goreng, kayak warmindo. Jadi semua menunya itu ditulis. Rame banget. Ada kuota data, ada macam-macam di situ ditulis. Tulisan di depan konter itu tidak efektif kalau kita sajikan menu-menu layanan kita, tidak cocok. Orang pasti tahu, pasti kita pasti sepakat bahwa kalau yang namanya servis handphone itu semua jenis perbaikan dalam servis itu masuk. Itu sudah jelas. Kayak rumah sakit. Apa di situ ditulis? Sunat. Sakit jantung saya. Kan sudah tahu rumah sakit itu pasti bisa orang sakit. Nanti layanannya ada di dalam, ada poli anak, ya kan ya. Ada poli jantung, poli paru-paru dan lain sebagainya kan gitu. Masuk di dalam rumah sakit. Jadi tulis aja rumah sakit kan gitu. Begitu pula dengan bisnis servis handphone kita ini. Tulislah besar-besar servis handphone. Jadi yang tulis besar itu adalah servis. Makanya saya masih nunggu nih plannya Magic, itu tulisannya yang di depan kan belum dibikin, sambil nunggu duit nih, sambil nunggu duit masuk. Jadi harus kita bikin yang seperti itu. Kalau kawan-kawan lihat WBO, sell, ya, itu kan sama tuh. Hasilnya ya, lebih nampak cepat di sana, padahal belum sebulan itu. Belum sebulan WBO sudah menampakkan hasil. Nah, dari tampilan dulu sudah mantap. Kemudian tadi plang MMT ya kan ya yang pengaruh. Kemudian neon box, kita di sana enggak pakai neon box karena malam sebentar. Nah, lampu kurang masih. Lampunya masih kurang karena saya masih nahan modal ya. Lampunya masih kurang. Kemudian rantek sudah saya jalankan. Jadi ada 40 unit, 40 biji rantek yang di pohon-pohon sudah saya pasang di WBO. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Brosur. Brosur ini juga ngefek walaupun sedikit kemarin. Asal rutin sebenarnya, sampai orang mabuk-mabuk gitu loh ya. Sampai orang aduh males dapat brosurnya gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Baik. Termasuk nanti di sini ada kartu nama. Ya.
kartu nama. Jangan lupa nota. Nota ini juga sebagian dari pemasaran. Ketika orang servis dapat nota kan ada nama kita nih. Dia jadi ingat gitu loh. Bayangkan kalau nota kita polos, tadi aku servis di sana loh. Namanya apa ya? Lupa aku. Nah, sudah kecantum di situ. Oke. Okay? Inilah pemasaran offline. Kemudian ada cara pemasaran online. Nah, ini sosmed. Sosmed ya judulnya ya. Medsos apa sosmed? Sama saja ya. Sosmed. Ini harus kita lakukan. Sosmed ini bisa yang gratis, istilahnya organik. Boleh juga yang berbayar, istilahnya ads. Ini harus kawan-kawan lakukan, jangan sampai tidak. Nah, kuncinya di pemasaran ini, tentu kawan-kawan dalam membuat pemasaran ini harus dipikirkan sendiri ya, harus dipisahkan sendiri anggarannya. Karena apa? Kalau anggarannya tidak kita siapkan, lantas kita biarkan saja, maka jangan berharap ya, jangan terlalu berharap bisnis kita ini akan maju pesat. Dan cara pemasaran seperti ini ya, kawan-kawan silahkan lakukan, baik yang baru mau mulai ataupun yang sudah jalan. Yang plan MT-nya seperti menu di restoran, menu di rumah makan, itu coba ganti, enggak mahal. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan. Nah, dengan proses ini ya, dengan proses ini tentu kawan-kawan, kalau sudah maksimal kita jalankan ya, seandainya kita pahit kata, kemungkinan terparah usaha kita tetap sepi, maka la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tinggal kembalikan kepada Allah ya. Tinggal nanti kita koreksi. Tapi ya, sepengetahuan saya yang ini saya jalankan tidak meleset. Ya, tidak meleset. Itu tadi saya cerita, langgam itu dulu waktu saya masuk, sebelum saya masuk 14 juta omsetnya. Tapi setelah di coach, dibikinkan plang besar, kemudian penataan konter dibikin enak, nyaman dalam melayani konsumen. Posisi teknisi saya atur, harus open kitchen, jadi tidak bersembunyi teknisinya, dibuka, dibiarkan konsumen lihat. Kemudian apalagi kemarin Rantex ya, Rantex itu waktu itu 100 biji. Di akhir bulan, di awal bulannya naik tidak sampai 100%, tetapi kurang lebih ya, dari omset 14 juta menjadi 27 juta. Hampir 100%. Dua kali lipatnya. Simple ya? Kenapa? Saya yakin saat itu langgam itu sudah maksimal sebenarnya, tetapi dengan kelalaian dari pengelolanya sehingga tidak maksimal lagi gitu loh. Awalnya rame dia. Bisa sampai 30 juta sebulan itu. Dan alhamdulillah kalau di MQ Sell sendiri ya, tahu sendiri omset per bulan paling tidak ya kurang lebih 60 juta ya. Lebih omset ya. Setahun itu bahkan sempat pernah 1 miliar lebih setahun omsetnya. Padahal kanan kirinya tempat servis banyak. Jadi memang ada rumus-rumus usaha yang harus kita jalankan sehingga betul-betul bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin demikian sedikit yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan pada kesempatan hari ini. Berikutnya, ini udah yang Bang Alif, Bang Saiful? Kurang Bang Saiful. Oke, kurang Bang Saiful. Jadi ini bagian terakhir dari pertemuan kita hari ini. Saya akan bagi
bagi pulsa, bagi-bagi duit. Ya kan enggak tahu aku kamu yang di situ. Mana ya? Sebentar, spin 1 1 hour ago. Kita cek ini nih ada nih. Tinggal nambahi Syaiful. Tinggal nambahi tadi sampai Ian Kontur, ya siapa nih? Komeng Wisnu. Oh, enggak disimpan tadi ya? Oh iya, selesai simpan. Ya, enggak tahu. Enggak tahu. Coba ya, sebentar ya, kawan-kawan sabar. Tutup aja telepon itu. Bisa, bisa. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan, standby sabar sebentar. Kita akan tadi sampai mana? Di sini masih bisa terlacak ya. Ada Mbak Ika dimasukin udah. Hah? Pulsa 25.000 ini. Oh, untuk 100 orang pemenang loh. Ah, cangkeman. Ya. Oke. Pengen rame di sini kawan-kawan. Jadi sabar sebentar ya, kita masukin kembali nama-nama tadi yang sudah absen. Kemudian nanti ini kita undi nama-namanya. Semoga beruntung ya Bang Saiful. Sabar, sabar Mbak Indah. Ya. Orang sabar, bokongnya jebar. Apa manfaatnya katanya? Lumayan praktek lonceng. Enggak sakit ya. Oke, sudah ya. Ada Bang Ham, PC, Bang Hardian, kemudian tadi Bang Sainal ya, Bang Nuryaman sudah, Bang Heri, Bang Ahmad Felix, Bang Ahmad Felix ya, belum ada ya, Ahmad Felix, kemudian siapa lagi, tadi sudah, Bang Alif sudah, Bang Saiful sudah, Bang Subiri. Oke, Bang Ragil. Bang Ragil baru hadir. Sayang ya. Enggak apa-apalah kita masukin. Ya. Ragil. Nah. Saya save dulu biar enggak hilang. Kemudian oke. Saya spin. Nah, ini. Ini namanya tak kecilin dulu biar text size-nya 85, slice repeat-nya 1. Nah, ini. Spin time-nya 7 kali, kemudian oke, save. Saya tes dulu ya, saya tes dulu siapa yang akan mendapatkan. Tes ya, tes. Ya, ini tes ya. Jadi yang namanya belum tampil di sini silahkan komen. Gini, ada silau. Oke, kayak gini. Saya spin, tes dulu ini, tes. Ah, wah, ini cuman tes. Iya, ini cuman tes ya.
Oke, saya akan tampilkan komentarnya dulu. Ini kalau ada operatornya asik nih. Mas Huda, udah terakhir hadirin ya. Bang Hardian tadi sudah ya, Bang Ragil, semoga beruntung. Ini karena ada yang menyusul satu, ya enggak apa-apa, tak tambahin dulu. Tak tambahin. Mas Huda. Ya, biar adil lah begitu. Oke. Sekarang kita mulai ya, bismillah. Pulsa pertama 25.000 atau kalau enggak ada 25 20 ini. Ya. Langsung saya spin saja. Siapa yang mendapatkan? Bismillah. Niatnya sedekah ya. Semoga amal sedekah yang saya sampaikan diterima pahalanya oleh Allah. Saya hadiahkan untuk almarhum ayah saya, ibu saya, bapak ibu mertua saya, ya, anak saya Wasifa Fatmanur Anisa binti Tommy Sudiano. Bismillah. Siapakah yang mendapatkan pulsa 25.000? Dan selamat untuk buat Bang Wisnu. Wah, tadi kan dia tes nih. Tadi Bang Wisnu. Ya, silakan Bang Wisnu absen kembali. Saya tunggu 1 menit. Kalau tidak, maka hadiah ini kita anggap hanus. Absen langsung nomor ponselnya. Ya, absen langsung nomor ponselnya. Ya, 1 menit. Ya. 1 menit. Ya, 1 menit ya. Ini saya tampilkan jam di sini. Ya. Ya, silakan. Silakan komen dulu. Komen langsung nomor handphonenya, akan saya isikan. Jadi ini enggak apa-apa sambil jalan ya. Kita tunggu 2 menit supaya lama, nunggu enggak lama. Ini tetap kita spin lagi. Yang pertama tetap kita ingat Bang Wisnu ya, kita tunggu. Spin kedua. Pulsa yang kedua. Oke. Oke, siapa? Bang Muzan Mizan. Bang Muzan Mizan. Ini sambil kita tunggu nanti ya. Kalau Bang Wisnu sampai 2 menit lebih enggak muncul, enggak ngasih nomor telepon, maka kita anggap tinggal. Kita anggap hangus, ya. Oke, Bang Muzan Mizan. Catat ya. Ya, ini sudah ada Bang Muzan Mizan. Oke, deal, masuk ya. Alhamdulillah. Berikutnya, ya, berikutnya. Bang Ian Kontur, ya, Bang Ian, oke, okay? Bang Ian dapat, baru 2 orang nih, Bang Ian silahkan, ya, Bang Ian silahkan. Ini saya edit dulu nih ya. Yang sudah dapat saya hapus. Ya, Bang Wisnu sudah dapat. Bang Wisnu zong ya. Tunggu deh sebentar kalau. Ya. Oke, kemudian tadi siapa? Bang Muzan. Bang Muzan sudah dapat. Kemudian Bang udah ya, udah saya hapus ya. Bang Wisnu juga sudah lewat ya. Lewat, hapus. Siapa? Bang Ian Kontur, yuk. Nah ini kan biar kawan-kawan yang mulai awal tadi menyaksikan dapat apresiasi ya dari Mbak Tommy berupa pulsa. Oke. Bang Aryo, udah telat Bang. Jadi yang
dari awal menyaksikan ya, dari awal menyaksikan. Oke, ini saya save. Berarti baru satu ya yang dapat ya. Ya. Oke, berikutnya ya, berikutnya. Bismillah. Apa-apa. Talang. Bang Sainal, bos pulsa padahal enggak jadi. Aduh, Bang Ardian kah atau Bang Abdullah? Bang Abdullah silakan. Ya, sambil nunggu Mbak Indah di timer ya. Ya, 1 menit, 2 menit. 2 menit apa 1 menit? 1 menit. 1 menit silakan. Jadi maksudnya biar yang betul-betul menyaksikan hadir itu yang dapat gitu loh, yang serius. Kita kan cuman ngobrol-ngobrol santai gitu toh. Oke. Ya, Bang Abdullah saya hapus dulu ya. Bang Abdullah saya hapus. Ya. Oke, yang ngirim nomor itu yang dapat ya, Bang ya. Yang dapat. Oke. Bang Eri tadi udah ditulis di sini. Hah? Sudah. Tapi belum ada namanya di sini ya. Hah? Oh, ada nih, ada. Ada ini loh. Oke, lanjut ya. Belum song Bang Ardian. Bang Ardian yang penting standby dulu. Ya, standby dulu. Siapa tahu rezekinya. Ada 5 pulsa untuk Abdullah Zong ya. Bang Abdullah Zong, kita hapus sudah. Dan enggak ada lagi namanya ya. Oke. Berikutnya saya spin lagi. Siapa yang dapat? Bang Ragil atau Bang Huda? Mas Huda. Mas Huda silakan. Ya, ini tiap malam saya live Bang Huda ini, Mas Huda ini selalu hadir. Ya, enggak pernah absen. Dari awal periode berapa ya? Hah? Dari berapa? 2. Mau periode 2. Bang John Pantau ada. Bang John ada namanya. Ada nih Bang, ada nih. Ini ya. Ada Bang John, santai santai. Yuk, masuk Bang Huda-Huda ini kan. Ya. Mas Huda-Huda ini standby. Standby saya lihat. Yuk. Nonton kan? Yuk, Mas Huda-Huda kan nonton nih. Komen langsung. Oke, ya. 2 ya. Oke, nanti pulsanya nanti. Pulsanya nanti setelah selesai ya. Langsung diisikan. Oke. Yang ketiga. Ini baru dapat 2 ini ya. Oh, Bang Huda belum tak hapus lagi. Kalau keluar sih enggak dapat. Duh, kan Bang Ardian kan. Aduh, Bang Koming. Koming. Bang Koming ya. Bang Ardian tuh belum rezeki banget, dikit banget itu, tipis banget tuh di tengah-tengah ini kan ya. Santai-santai Bang, belum tentu. Ini baru hadiah ketiga. Dapat Bang Komeng. Bang Komeng silahkan langsung komen. Bang Komarudin ini. Periode 12 apa periode berapa dulu ya? Lupa. Ya. Bang Hadian belum ya. Nanti tunggu dulu. Ini baru ketiga. Ketiga ini pun bisa jadi zong kalau dia tidak absen. Ya. Oh, Mas Huda-Huda ini periode 2 lu. Oke. Oke, enggak ada ya. Lanjut sambil jalan ya. Kita tunggu Bang Komeng. Komennya ya. Nah, berarti baru 2 yang muncul nih. Baru 2 yang muncul. Wah, bos pulsa juga yang dapat ini. Tapi hadir enggak dia? Bang David Butar.
Ya, ini periode satu ini. Bang Komeng Zong. Ya, hapus. Ini saya hapus dulu. Bang David saya hapus juga. Ya. Bang David, kita tunggu. Tadi Bang Komeng. Ya kan semakin sedikit nih. Sudah dihapus semua ya. Mas Huda-Huda nih belum dihapus. Oke. Sip ya. Oke. Oke, Bang David, nomor HP-nya Bang. Oke, sip. Berarti sudah ada tiga. Sudah ada tiga peserta yang dapat pulsa ya. Sudah ada yang dapat pulsa. Kemudian kita lanjut nih. Tinggal dua lagi hadiahnya. Jadi ada lima. Oke. Bang John, bukan? Bang Ragil Pembarep. Ya, Bang Ragil nih. Tiap hari juga Bang Ragil ini nonton live kita ya. Silakan Bang Ragil sambil kita putar ya. Baru tiga nih. Kalau Bang Ragil absen 4. Nih, saya spin lagi satu. Ya, satu spin satu. Bang Ragil kita hilangkan dulu. Ya. Oke. Ini saya save. Bang Ragil silakan. Bang Ragil nonton lah harusnya ini kan ya. Yang nonton ini juga standby masih ada 21 pemirsa. Padahal yang dapat yang tercantum di sini kan enggak sampai nih. Oke, lanjut ya. Kalau Bang Ragil dapat berarti udah keempat. Ya, tinggal satu berarti. Ini yang terakhir. Sambil kita tunggu. Oke. Bang Ragil ayo. Sayang sudah dapat. Soalnya ini kan ada delay setengah menitan nih. Ya. Ini udah berhenti nih, masih muter. Enggak sampai sih setengah menit. Oke. Siapa? Bang Khotib. Bang Khotib Madura ini. Oke, Bang Heri. Bang Heri belum dapat, Bang. Ya. Oke, ini kita tunggu ini Bang Ragil. Bang Ragil Zong. Enggak muncul ya, satu menit lebih enggak muncul, hapus. Jadi Bang Ragil sudah kita hapus, sambil kita tunggu Bang Khotib. Ini ramai loh yang nonton ya, ada 18 orang paling tidak ya. Oke, yuk ini saya hapus Bang Khotib. Oke, enggak apa-apa Bang Ragil dapet ya. Mungkin lambat nyampenya karena ada delay, makanya 2 menitan. Oh lagi ada pembeli mbah, gak apa-apa Bang Ragil dapat berarti sama tinggal nunggu Bang Khotib ya. Kalau Bang Khotib tidak muncul juga sambil kita ngobrol-ngobrol, salah nomor. Hati-hati yo salah nomor, yo Bang diketik lagi ulang Bang. Oke, okay. Kebetulan malah yang dapat memang peserta-peserta kita ya. Saya lihat kawan-kawan yang dari luar ini mungkin lagi pada sibuk kerja ya, jadi enggak menyimak live ini. Oke. Jadi ini hanya sebuah apresiasi dari Quantum ya buat kawan-kawan yang menyimak materi dari awal sampai akhir, walaupun mungkin kayak Bang Huda ya. Itu Bang David itu udah bosan kali ya. Materinya itu aja. Walaupun dengan penyampaian yang pasti berbeda karena kita live. Kata-kata yang saya gunakan juga tentu berbeda. Nah, jadi walaupun berbeda apa? Materinya sama tapi kawan-kawan tetap setia nih. Oke, Bang Khotib tidak ada. Bang Khotib tidak ada, maka kita akan gantikan. Ya, kita gantikan dengan peserta lain, ya. Siapakah yang dapat ini? Bang Ahmad Felix. Tereng, Bang Ahmad Felix. Yuk, kita tunggu Bang Ahmad Felix. Mana nih? Ya, silahkan. Ya, Bang Ahmad Felix.
Udah? Enggak ada? Oh ada, Bang Ahmad Felix ada, oke. Cukup arti ya? Bang Heri tidak apa-apa. Besok ya, besok baru dapat ada lagi. Siapa tahu kan, santai-santai Bang, santai. Aman. Ya, oke aman. Jadi begitu kawan-kawan, materi yang bisa saya sampaikan hari ini, nanti setelah ini langsung diisikan Mbak Indah, tinggal tunggu saja. Untuk kawan-kawan sekalian, materi nanti malam kosong ya, tidak ada karena kita gantikan di sore hari ini. Dan kebetulan ini materi bisnis, ini saya buka buat terbuka, saya live di wall ya, sehingga bisa dibagikan dan disimak oleh banyak orang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, rezeki yang kita tebarkan baik berupa ilmu, berupa pulsa, itu menjadi manfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.